Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai kabar terbaru Rizky The Academy yang akan segera menikah dan kabar terbaru Lesti Kejora beserta dengan Hari Jambi. Bagaimana kabar terbaru di antara mereka? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kabar mengejutkan datang dari Rizky The Academy yang ternyata sudah menjatuhkan pilihannya pada seorang gadis sebagai pasangan hidupnya. Penyanyi asal Medan ini rupanya diam-diam sudah melakukan taaruf. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Bahkan mantan kekasih Lesti Kejora ini sudah melakukan lamaran. Proses taaruf udah sampai lamaran. Insya Allah dalam waktu dekat ini, kalau dalam waktu dekat ini berarti udah ada calonnya, ungkap Rizky The Academy. Walau awalnya Rizky The Academy sempat enggan menceritakan bagaimana proses pertemuannya dengan calon istri, ia mengungkapkan jika perempuan yang akan dijadikan pendampingnya itu berasal dari keluarga kalangan biasa. Untuk calonnya dari kalangan biasa aja sih, alhamdulillah semuanya juga memang udah jalannya. Dan harapan orang tua pun sedikit demi sedikit terpenuhi, ucap Rizky The Academy. Rizky bakal menikah di usia yang terbilang masih cukup muda. Saudara kembar dari Rido ini mengaku jika orang tuanya sudah yakin, apalagi selama ini memang ia meminta agar didatangkan jodoh yang terbaik. Ia sudah yakin saja, karena mintanya juga sama Allah, caranya sesuai anjuran, ucap Rizky The Academy. Meskipun hari bahagianya akan segera datang, Rizky mengaku hingga sampai saat ini belum pernah mengobrol secara langsung dengan calon istrinya tersebut. Ketika bertemu untuk proses lamaran pun, ia hanya sebatas melihat wajah dan telapak tangan si calon mempelai wanita tersebut. Ya, cuma batas ketentuannya saja, itu pun cuma lihat muka dan telapak tangan, itu saja. Kontekan enggak ada, ngobrol pun enggak ada juga. Niatnya untuk ibadah, tutup Rizky The Academy. Itu saja informasi terbaru mengenai Rizky The Academy yang dikatakan sudah lamaran dan akan segera menikah. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.